Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Drama musikal di malam hari ini memang benar-benar memakan hati dan memainkan emosi kita. Berbeda di saat GR kita melihatkan keseruan dari keromantisan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Tetapi di malam hari ini emosi penonton, terutama Lesti, dimainkan ketika Didi kembali dihadapkan pada masa lalunya, yakni ceritanya dengan Hari. Ya, apakah benar itu cerita dengan Hari atau adalah kiasan? Kilas balik ceritanya dengan mantan kekasih Dedek Lesti, yakni Rizky Ridho DA. Ya, kita bertanya-tanya, walaupun akhirnya endingnya membawa cerita itu kepada kebahagiaan dan merelakan tak melepas hubungannya dengan Hari sebagai masa lalu. Kemudian Dedek Lesti menerima Bilar sebagai sosok pengganti yang ternyata bisa memberikan surprise dan menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa. Tentu drama musikal di malam hari ini menyajikan kesan, memberikan sebuah pementasan yang luar biasa dan teatrikal keduanya. Ya, nyata memang keduanya benar-benar menjiwai, merasakan apa yang senyatanya mereka rasakan di malam hari ini. Tentu hal tersebut adalah berkaitan dengan hubungan nyata mereka di dunia yang sebenarnya, yakni dunia nyata, bahwa memang kini Lesti dan Bilar sudah mengikat hati, mengikat janji untuk sehidup semati. Ya, buanglah Hari, buanglah masa lalu Lesti, tinggallah kini bagaimana menatap masa depan dengan sosok Rizky Bilar yang merupakan kekasih hatinya, tambatan terbarunya, Hilal menuju Halal. Tentu kita akan menunggu tayangan-tayangan berikutnya, yakni pada pementasan malam hari ini, yakni Kulpas dengan Ilas, yang tentu nanti ada sesi romantisnya saat mereka bersama mengikat janji suci untuk kemudian meresmikan hubungan mereka menjadi sepasang suami istri. Namun tunggulah kabar dan pementasan drama musikal selanjutnya, yakni di esok malam. Dan marilah kita nikmati hari-hari bergembira, malam ini bergembira dengan bersatunya mereka dalam drama musikal tersebut. Jangan lupa, bagi kalian yang masih baru subscribe di channel kita ini, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan mereka berdua langsung kalian dapatkan setiap saat tanpa harus menunggu lama. Itu saja dari kita, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari hal-hal yang tak mengenakan. Artinya sakit guys. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.